Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat sederhana sehat selalu ya. Nah, di tutorial kali ini ada satu buah handphone bermerek iPhone dengan seri iPhone X. Nah, di sini problemnya yaitu dia di kamera ya, atau di kerusakan kamera. Nah, di sini akan saya tunjukkan kameranya seperti ini. Dia kalau misalkan dibuka goyang-goyang ya, atau bergelombang seperti ini, seperti air laut ya, bergelombang. Nah, kalau kita fokuskan, lihat, diperhatikan ya, kita fokuskan ke satu benda, lihat jelas ya, dia goyang-goyang seperti ini, bergelombang ya. Dan juga ada suara ya, suara krak 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 gitu, seperti baut kendor atau gimana lah ya. Di sini saya coba dekatkan tapi tidak terdengar ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil suaranya, tapi yang jelas dia itu ada suara ya, dan kamera goyang-goyang. Nah, di sini kalian matikan dulu handphonenya. Oke, dimatikan. Nah, di sini kalian buka semua LCD-nya ya. Di sini saya sudah angkat LCD-nya ya, jadi tinggal buka bautnya karena untuk mempersingkat waktu ya, karena lumayan sangat teliti untuk membuka LCD iPhone ini karena dia LCD-nya AMOLED dan sangat rentan sekali. Nah, siapkan kalian obeng-obengnya ya yang sangat kecil sekali. Kita buka penutup ini ya, pelindung daripada soket-soket LCD, touchscreen, speaker dan lain-lain. Nah, jika sudah dibuka semua, kalian buka penutupnya ini ya, penutup kancingnya ini. Hati-hati karena di bawah ini ada fleksibel ya, jangan sampai tercongkel. Nah, di sini kita buka dulu songket baterainya ya, biar lebih aman. Lalu kita lepaskan semua songket-songket dari LCD, touchscreen dan juga speaker dan kamera depan ya. Nah, kita amankan dulu LCD-nya. Nah, ini untuk kameranya ya, untuk kamera belakang. Jadi dia itu kameranya ada dua biji ya, kamera atas dan kamera bawah. Di sini juga terdapat baut, kita buka juga bautnya. Di sini ada satu buah kancing ya, kancing atau untuk penahan kamera ya. Dilepaskan dulu atau bisa langsung dicabut langsung dengan kameranya ya. Nah, ini kamera yang tadi bermasalah atau bergelombang. Jadi untuk kamera ini tidak bisa diservis ya ataupun diperbaiki. Jadi solusinya kita ganti ke yang baru ya. Untuk kalian yang menanyakan harga, ini berapa bang, ini berapa bang kameranya, kalian bisa cek harga kameranya di online shop ya, ada banyak varian ya. Kalau kalian menanyakan yang ori, tentu jelas kalian harus ke ke iPhone Center ya. Nah, ini juga kamera ini saya beli di online shop, kualitasnya juga lumayan oke ya, hampir mirip ori lah. Nanti kita hasilnya kita buktikan ya setelah dipasang nanti. Nah, jika sudah dipasang untuk bagian kancingnya, silakan juga dibaut terlebih dahulu biar dia tidak goyang ya, untuk kameranya biar lebih aman. Jadi jangan kalian anggap sepele untuk baut ini, karena fungsinya dia itu biar dia tidak goyang ya jika terkena bantingan gitu. Nah, jika sudah dipasang untuk baut-baut kancingnya, kita pasang untuk songket-songket LCD, touchscreen dan juga untuk speaker depan ya. Oke, hati-hati, jangan sampai kalian paksakan, jika keras takutnya salah masuk dan menyebabkan si songketnya hancur. Oke, kita hidupkan, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim biar hasilnya lebih mantap ya. Kita tunggu loadingnya sampai dia masuk ke menu. Nah, sudah masuk ke menu ya. Coba kita buka langsung untuk kameranya. Oke, ini kamera. Mantap ya. Yang tadinya goyang-goyang seperti ombak, sekarang stabil kembali dan ini hasilnya memuaskan ya. Cukup seperti ori ya. Dan segini hasilnya menurut saya mantap ya. Oke sobat sederhana, mungkin ini saja tutorial kali ini bagaimana cara mengganti kamera iPhone X. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.